Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mendengar apa yang dikatakan tetua si, Chu Feng bahkan lebih terkejut lagi. Detak jantungnya yang sudah berdetak cepat, itu mulai berdetak bahkan lebih intens lagi. The Earthen Tabu Firmament Shield ini sangat mirip dengan Earthen Tabu Firmament Slash miliknya. Selama seseorang memiliki otak, seseorang harus bisa mengatakan bahwa ada semacam hubungan antara dua keterampilan bela diri tabu bumi. Jika Earthen Tabu Firmament Shield adalah sebuah fragmen yang tidak lengkap, maka bisakah versi yang lengkap terkait dengan Earthen Tabu Firmament Slash? Atau mungkinkah tabu bumi perisai firmament dan tabu bumi slash firmament adalah fragmen yang tidak lengkap, dan hanya bisa dianggap lengkap jika seseorang menyatukan keduanya? Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tabu Earthen perisai firmament ini akan memiliki asal seperti itu. Namun meski begitu, aku masih ingin mencobanya, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku mendorong kamu untuk mempertimbangkannya lagi. Tabu Earthen perisai firmament ini, bahkan jika kamu ingin menguasainya, itu tidak akan banyak berguna. Daripada membuang-buang waktu untuk itu, akan lebih baik bagi kamu untuk mempelajari keterampilan bela diri lain yang lebih cocok untuk kamu. Tetua Si dengan sabar menyarankan Chu Feng untuk tidak mengambilnya. Dia benar-benar berpikir demi Chu Feng, karena dia takut bahwa Chu Feng akan mengikuti jejak para senior itu. Tetua Si, aku berterima kasih atas niat baik kamu. Namun, aku benar-benar ingin mencobanya. Tetua Si, aku berharap kamu dapat mengizinkan aku untuk mencobanya, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Earthen Tabu Firmament Shield ini, pasti terkait dengan Earthen Tabu Firmament Slash miliknya. Karena itulah, dia tidak akan membiarkan dirinya melewatkan kesempatan ini. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan Heaven Tabu Martial Skill, itu adalah sesuatu yang orang ingin dapatkan. Jadi, Chu Feng secara alami tidak terkecuali. Mendesah. Karena ini masalahnya, aku akan mengizinkan kamu untuk melakukannya, ucap Tetua Si tanpa daya. Dihadapkan dengan tekad Chu Feng, Tetua Si hanya bisa menghela nafas. Karena sudah begitu, dia segera mengeluarkan Earthen Tabu Firmament Shield sesudahnya. Akan tapi, dia tidak menyerahkannya langsung kepada Chu Feng. Sebagai gantinya, ia mulai membuat formasi khusus segel dan meletakkannya di Earthen Tabu Firmament Shield. Hanya setelah dia membuka segel formasi penyembunyian di Tabu Earthen Perisai Firmament, barulah dia menyerahkannya kepada Chu Feng. Setelah Chu Feng menerima keterampilan bela diri tabu dari Tetua Si, dia memeriksanya dengan pikirannya. Segera, sejumlah besar informasi mengalir dari Earthen Tabu Firmament Shield dan memasuki pikirannya. Keterampilan martial ini, seru Chu Feng. Setelah semua isi keterampilan martial ini masuk ke dalam pikiran Chu Feng, bahkan seseorang seperti Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Itu karena dia menemukan bahwa, metode kultivasi untuk keterampilan bela diri ini benar-benar aneh. Dan seolah-olah, itu memang kekurangan sesuatu. Singkatnya, kesulitan skill ini sebenarnya jauh lebih sulit daripada Earthen Tabu Firmament Slash miliknya. Itu sudah jelas merupakan keterampilan tabu martial yang paling sulit, yang pernah dilihat Chu Feng. Tidak heran kalau senior yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Qianwut, yang telah berusaha mempelajari keterampilan bela diri ini telah gagal, itu setelah mereka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Keterampilan martial ini sangat sulit bahkan untuk Chu Feng, dan itu akan membutuhkan banyak usaha serta waktu dari dia untuk mempelajarinya. Chu Feng, benar-benar sulit untuk mempelajari keterampilan bela diri ini. Namun, karena kamu bersikeras mempelajarinya, maka tidak cocok bagi aku untuk mencoba menghentikan kamu. Dan sebaliknya, aku bisa memberi kamu beberapa saran yang mungkin saja dapat membantu kamu. Sebenarnya, setelah semua, orang tua seperti kita di masa lalu telah mencoba mempelajari keterampilan bela diri ini, dan mereka berhasil membuat metode kultivasi untuk itu. Keterampilan martial ini sebenarnya terkait dengan satu item di Gunung Qianwut kami.
Jika kamu ingin mempelajari keterampilan bela diri ini, kamu harus melakukannya melalui item itu. Adapun barang itu adalah sesuatu yang kamu pernah temui sebelumnya, ucap tetua si menyarankan. Aku pernah menemui sebelumnya, junior ini sangat bodoh, aku tidak tahu item apa yang dibicarakan tetua si. Tetua, tolong katakan padaku apa sebenarnya itu. Chu Feng benar-benar tidak dapat memikirkan apa item tersebut dan bertanya. Kapankah dia pernah melakukan kontak dengan sesuatu, yang berhubungan dengan Earthen Tabu Firmament Shield ini? Itu adalah obat herbal cakrawala, kata tetua si. Apah, ramuan obat firmament? Seru Chu Feng yang terkejut dengan kata-kata itu. Dia secara alami tahu tentang obat herbal cakrawala. Sebenarnya Chu Feng pernah berpikir sebelumnya, bahwa obat herbal cakrawala mungkin memiliki hubungan khusus dengan tabu Earthen / firmament miliknya. Karena bagaimanapun juga, nama mereka sangat mirip satu sama lain. Namun setelah pemeriksaan dekat, Chu Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang obat herbal cakrawala, apalagi kaitannya dengan tabu Earthen / firmament miliknya. Aku yakin kamu hanya berpikir bahwa ramuan obat cakrawala adalah ramuan obat biasa. Namun yang pasti, itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Herbal obat cakrawala mengandung energi firmament. Sementara energi cakrawala sangat berguna untuk meramu obat-obatan, ia bahkan bisa digunakan untuk membuat senjata. Hanya saja, energi cakrawala perlu diekstraksi dan disempurnakan agar dapat digunakan. Jika tidak diekstraksi dan disempurnakan, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk menemukannya. Apakah kamu tidak akrab dengan tetua Wei dari Departemen Peramuan Obat? Departemen Peramuan Obatnya adalah tempat yang berspesialisasi dalam mengekstraksi energi cakrawala dari obat herbal cakrawala. Jika kamu ingin mempelajari Earthen Tabu Firmament Shield, maka kamu dapat mencoba untuk pergi ke Departemen Peramukan Obat, kata tetua si. Wah, terima kasih tetua si atas saran kamu. Kamu benar-benar sangat membantu aku. Chu Feng mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena nasihat tetua si, dia tidak akan pernah tahu bahwa obat herbal cakrawala terkait dengan tabu Earthen perisai firmament. Selanjutnya pada saat ini, Chu Feng lebih percaya lagi bahwa tabu Earthen perisai firmament ini, itu harus memiliki hubungan yang sangat besar dengan tabu Earthen / firmament miliknya. Itu karena, sementara dia tidak tahu tentang hal-hal lain, tapi dia tahu sedikit tentang energi firmament. Karena mereka dalam pengenalan yang sama, yaitu tabu bumi / firmament, dan tabu bumi shield firmament. Tabu bumi / firmament itu diciptakan oleh seorang emperor di usia 1000 tahun. Meminjam energi dari alam, dan memberikan kekuatan untuk membayar kerusakan ke dunia. Kekuatan itu memiliki kualitas tertinggi dalam kemampuan martial tabu bumi. Tidak hanya pengenalan tabu Earthen firmament / dengan jelas yang menyatakan asal-usulnya, tapi ia juga menyatakan metode untuk melatihnya. Adapun energi cakrawala atau firmament, itu adalah inti dari Earthen Tabu / firmament. Namun sayangnya, Earthen Tabu Firmament Shield ini benar-benar berbeda. Sementara metode untuk mempelajarinya sudah ada, tapi konsep dibaliknya sangatlah kabur. Bahkan isi dari tabu Earthen perisai firmament juga sangat samar. Namun, setelah dia mendengar apa yang dikatakan tetua si, Chu Feng menyadari bahwa tabu Earthen perisai cakrawala ini memang sama dengan tabu Earthen / firmament miliknya, karena keduanya membutuhkan energi cakrawala. Namun yang paling penting adalah, meskipun asal-usul tabu bumi perisai cakrawala tidak diketahui, tapi deskripsi kekuatannya itu sangatlah mengerikan. Dalam isi tabu Earthen perisai firmament, itu ada kalimat yang persis sama dengan perkenalan yang diberikan oleh tetua si. Meskipun perkenalan untuk Earthen Tabu Firmament Shield dan Earthen Tabu Firmament Slash agak berbeda, tapi keduanya memiliki kesamaan yang identik. Dari sini Chu Feng merasa bahwa, dua keterampilan martial ini mungkin telah diciptakan oleh orang yang sama, dan orang itu disebut sebagai Kaisar Firmament.
Namun meski begitu, apakah komplement dari kedua keterampilan martial ini benar-benar bisa menyamai Heaven Tabu Martial Skill atau tidak, dan itu adalah sesuatu yang Chu Feng hanya akan tahu setelah ia menguasai Tabu Air Ten ini perisai firmamen ini. Chu Feng tidak mau berlama-lama. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Si, dia langsung meninggalkan tempat itu. Alasan untuk ini adalah, karena bagian luar divisi asuranya penuh dengan orang. Sebagai kepala divisi asura, Chu Feng tidak bisa berlama-lama tanpa melakukan apa-apa. Bahkan alasan mengapa dia datang untuk menerima hadiahnya, itu juga karena divisi asuranya. Setelah Chu Feng pergi, tetua lain dari Departemen Keterampilan Bela Diri bertanya kepada Tetua Si. Tuan Tetua, mengapa kamu tidak meminta Chu Feng bergabung dengan Departemen Keterampilan Bela Diri kami? Anak ini sudah memiliki bakat luar biasa di usianya yang masih muda. Selain itu, karakternya sangat tenang dan tidak berkelip, dan dia benar-benar bibit muda yang langka. Itu memang benar, bahwa anak ini memiliki bakat yang menakjubkan. Namun sayangnya, aku terlambat selangkah saat menemukannya. Keberuntungan Old Way lebih baik daripada aku. Dia telah menemukan bibit muda yang bagus di depanku lebih dulu. Selain itu, selama masa krisis yang Chu Feng alami, dia selalu berdiri di depan dan membantunya dengan sangat menonjol. Aku bisa mengatakan bahwa, Chu Feng bukan seseorang yang mencari keuntungan pribadi di hadapan yang lainnya. Itu sebaliknya, dia adalah seseorang yang akan membalas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari penolakannya terhadap Departemen Hukuman. Itu bukanlah kebetulan Departemen Hukuman telah ditolak olehnya. Dan sebaliknya, itu memang masuk akal. Jika aku mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Keterampilan Martial kami, maka semua yang akan aku lakukan akan membuat segalanya sulit baginya. Daripada itu, lebih baik bagi aku untuk melakukan apa yang baru saja aku lakukan. Mungkin di masa depan, kita bahkan bisa mendapatkan hubungan yang baik dengannya, kata Tetua Si. Tetua Lord memang benar-benar bijaksana. Setelah mendengar kata-kata itu, tetua lainnya akhirnya menyadari. Karena Chu Feng adalah orang yang membalas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, dan mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan mereka, itu bukanlah tugas yang mudah. Karena hatinya sudah berafiliasi dengan Tetua Wei, dan dia sudah merencanakan untuk bergabung dengan Departemen Peramuan Obat. Chu Feng tidak tahu tentang diskusi antara kedua tetua itu. Setelah dia menerima hadiah terakhirnya, dia kembali ke kediamannya sendiri. Tempat ini adalah tempat tinggal barunya, dan wilayahnya juga sangat mewah. Wilayah ini dapat dianggap sebagai wilayah top-notch di seluruh wilayah inti Gunung Qianwood. Paling tidak di antara para murid, itu tidak ada banyak orang yang memiliki wilayah seperti ini. Setelah ia tiba di kediaman barunya, Chu Feng secara pribadi menggantungkan papan nama divisi asura di atas gerbang masuk. Tempat ini akan menjadi markas baru divisi asura, ucap Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng menyebarkan berita bahwa ia akan membuka gerbang divisi asura untuk merekrut anggota baru dalam waktu 2 hari. Siapapun yang ingin bergabung dengan divisi asuranya, maka diizinkan untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Selama seseorang lulus evaluasi, maka terlepas dari usia atau dari mana orang itu berasal, mereka akan diberi kesempatan untuk menjadi anggota divisi asura. Tentu saja, ada pengecualian untuk ini. Pengecualian itu adalah murid-murid Southern Qianwood Forest. Mereka tidak diharuskan menjalani evaluasi apapun. Selama mereka mau, mereka bisa segera menjadi anggota divisi asura. Perlindungan murid-murid Southern Qianwood Forest-nya, itu adalah misi kedua Chu Feng di Gunung Qianwood. Adapun misi pertamanya, itu bahkan lebih penting lagi. Sebenarnya, itu bukanlah misi. Dan sebaliknya, itu harus dikatakan sebagai tujuan. Tujuan sebenarnya Chu Feng datang ke Gunung Qianwood adalah harta, yang berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi yang tersembunyi di dalam Gunung Qianwood. Jika harta ini benar-benar ada, jika itu benar-benar sama dengan apa yang dicatat, dan jika itu benar-benar mungkin untuk Chu Feng untuk mendapatkannya, maka kultivasi Chu Feng pasti akan maju dengan sangat cepat.
Ketika Chu Feng baru saja datang ke Tanah Suci Martialism, dia telah melakukan kontak dengan seorang pria bernama Kakek Luo. Kakek Luo itu pernah menjadi seorang musafir. Meskipun kultivasinya tidak dapat dianggap sangat tinggi, tapi ia telah menghabiskan seluruh hidupnya bepergian melalui banyak tempat di Tanah Suci bela diri. Dari Kakek Luo lah, Chu Feng memperoleh sebuah peta. Tercatat di peta itu ada pohon besar, peti harta karun, dan juga senjata. Tanpa menyebutkan peti harta karun dan senjata tersebut, pohon itu sebenarnya mengandung buah yang tak terhitung jumlahnya. Adapun buah-buahan itu, masing-masing dan setiap dari mereka adalah objek menakjubkan untuk kultivasi yang mengandung energi alami. Itulah harta yang sebenarnya. Adapun harta karun ini, itu terletak di dalam pegunungan Qianwood Mountain yang luas. Pada saat itu, Chu Feng telah menghancurkan petanya. Namun Meaki Beitu, isi dalam peta itu telah diingat dengan kuat olehnya. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa peta itu terletak di Gunung Qianwood. Bahkan setelah Chu Feng tiba di Gunung Qianwood, dia sudah membandingkan peta Gunung Qianwood dengan yang ada di pikirannya, dan berhasil menemukan lokasi harta karun itu. Tapi sayangnya, ada daerah terlarang yang luas di Gunung Qianwood yang bahkan tidak bisa disinggahi oleh para tetua manajemen tanpa izin. Adapun harta yang ingin dicari Feng Feng, itu secara kebetulan berada di wilayah terlarang tersebut. Di dalam wilayah terlarang itu ada binatang buas, tanaman yang sangat beracun, dan bahkan formasi pembantaian dari zaman kuno. Tempat itu bisa dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di seluruh Gunung Qianwood. Adapun harta karun tersebut, itu terletak di tempat paling berbahaya. Jangankan kalau Chu Feng tidak diizinkan memasuki tempat itu, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan memiliki kepastian untuk masuk, karena tempat itu benar-benar terlalu berbahaya. Dengan demikian, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Feng adalah mengumpulkan kekuatannya, dan kemudian mencari peluang terbaik. Dan ketika waktunya sudah tepat, barulah dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah itu yang berisi harta karun. Adapun saat ini, apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah mengelola dengan benar divisi asuranya. Paling tidak pada saat ini, dia perlu menggunakan ketenarannya yang hebat untuk memperluas kekuatan divisi asura. Berita lowongan divisi asuranya menyebar dengan sangat masif. Hanya dalam 2 hari, itu banyak murid yang datang di pintu masuk divisi asura dengan harapan bergabung. Long Chen Yi dari Sekte Ascension juga membawa Long Chen Fu dan yang lainnya bersamanya, itu untuk memberi selamat kepada Chu Feng. Bahkan banyak organisasi kekuasaan cabang lain yang tidak akrab dengan Chu Feng juga datang, itu hanya untuk memberi selamat kepadanya dengan harapan menjadi teman dari Chu Feng. Chu Feng bukanlah individu yang sombong. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini datang untuk menunjukkan persahabatan palsu, tapi dia tetap tidak akan menyinggung mereka tanpa alasan sama sekali. Jadi selama mereka adalah organisasi kekuasaan cabang yang datang untuk memberi selamat padanya, maka terlepas dari apakah mereka mungkin kuat atau lemah, Chu Feng akan memperlakukan mereka seperti tamu terhormat. Pada saat ini, gerbang pintu masuk divisi Asura terbuka lebar. Di wilayah yang luas ini, banyak orang yang ingin bergabung dengan divisi Asura, dan memasuki formasi spiritual yang telah diciptakan Chu Feng untuk melakukan evaluasinya. Adapun dengan Chu Feng, Long Chen Yi, dan beberapa orang yang lainnya, mereka mengobrol dan menonton dari samping, dan menghargai adegan menarik yang pantas untuk diperingati. Inilah saat ketika divisi Asura memulai kemunculannya yang sebenarnya. Zhao Xiang, enyahlah. Tidakkah kamu berpikir, bahwa ayahmu di sini tidak akan memberimu pelajaran jika kamu berhasil bergabung dengan divisi Asura? Hari ini, aku akan melepaskan masalah ini jika kamu melangkah sendiri. Namun jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan menghancurkan divisi Asura ini bersama kamu. Namun, tepat pada saat semuanya berjalan damai, teriakan yang sangat jahat tiba-tiba terdengar dari luar divisi Asura. Melihat ke arah dari mana teriakan itu berasal, sekelompok besar orang benar-benar menyerbu ke arah divisi Asura dengan cara yang megah. Kurang lebih ada lebih dari 2.000 orang di kelompok ini.
Sedangkan di lengan mereka, itu ada ban lengan dengan tulisan Divisi Bingki. Kekuatan kelompok orang ini bukanlah masalah kecil, dan juga tidak ada dari mereka yang lemah. Adapun orang terkuat di antara mereka, itu adalah seorang pria muda. Usia pria ini belum terlalu tua. Paling tidak, dia dengan jelas terlihat lebih muda dari 30 orang yang ada. Lebih jauh lagi, karena penampilannya sangat muda, dia lebih terlihat seperti anak muda daripada pria muda. Namun, wajah mudanya dipenuhi dengan niat buruk. Dapat dikatakan juga bahwa itu sangat jahat. Dia adalah yang terkuat di antara 2000 lebih orang, dan menjadi peringkat 6 Martial King. Adapun auranya, itu juga tidak lemah. Paling tidak dia setara dengan Lei Yao, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Ketika dia muncul, banyak orang buru-buru minggir. Melihat orang itu, kepengecutan muncul di wajah mayoritas orang. Bahkan kepala berbagai organisasi kekuasaan cabang yang telah diterima sebagai tamu terhormat oleh Chu Feng, mereka hanya bisa mengerutkan kening mereka. Itu karena tidak hanya pemuda ini memiliki kultivasi Martial King peringkat 6, tapi ada juga simbol di dadanya yang membawa ketakutan kepada orang banyak. Yaitu, Departemen Perbaikan Senjata. Departemen Perbaikan Senjata, ini bukanlah organisasi kekuatan cabang yang diciptakan oleh para murid. Dan sebaliknya, itu adalah organisasi kekuatan cabang yang memiliki banyak tetua manajemen. Pria muda yang ada di hadapan mereka ini, sebenarnya adalah anggota Departemen Perbaikan Senjata. Ini menandakan bahwa ada tetua manajemen di belakangnya. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak takut padanya? Long Chen Yi sedikit mengernyit saat melihat pemuda ini. Dengan sangat bingung, dia pun berkata, "Liu Bingqi, kenapa dia datang ke sini?" Ucap Long Chen Yi. "Saudara senior Long, kamu kenal pria ini?" tanya Chu Feng. "Nama pria ini adalah Liu Bingqi. Dia adalah kepala divisi Bingqi. Liu Bingqi memiliki bakat yang sangat baik, dan juga bisa dianggap sebagai jenius kultivasi. Namun, aspek yang paling terampil bukanlah dalam hal kultivasi. Dan sebaliknya, itu ada dalam teknik spiritual. Paling tidak, teknik spiritualnya jauh lebih unggul dari kita." Dengan demikian, dia pun diperhatikan oleh seorang tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, dan kemudian diundang ke dalamnya untuk menjadi anggota. Liu Bingqi ini sangat sombong. Tidak hanya dia menamai divisi Bingqinya dengan namanya sendiri, dia juga sangat menuntut dalam merekrut anggota baru. Dia tidak hanya membutuhkan mereka untuk memiliki kekuatan, tapi mereka juga mahir dalam teknik spiritual. Mereka yang tidak memiliki energi spiritual, maka mereka akan menyerah untuk menjadi anggota divisi Bingqinya. Inilah yang menyebabkan organisasi kekuatan cabangnya memiliki sangat sedikit orang. Akan tetapi, semua anggotanya itu adalah para elit. Mungkin orang lain akan berpikir bahwa divisi Orion berada di peringkat ke-11 di wilayah inti Gunung Qianwu, tetapi aku berpikir bahwa divisi Bingqi ini jauh lebih kuat daripada divisi Orion. Adapun Liu Bingqi ini, kekuatannya juga lebih kuat dari Lei Yao. Hanya saja, karena dia agak rendah hati, namanya tidak terlalu dikenal. Dengan demikian, ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa divisi Bingqinya lebih rendah daripada divisi Orion milik Lei Yao. Namun sementara Liu Bingqi ini adalah individu yang sombong, tapi dia bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan atau alasan. Jadi kedatangannya di sini hari ini, itu benar-benar membingungkan aku. Itu karena, dia bukanlah tipe orang yang menemukan masalah karena dia sedang bosan. Saudara junior Chu Feng, mungkinkah ada semacam dendam antara kamu dan dia? Mungkinkah kamu telah menyinggung divisi Bingqinya? Long Chen Yi bertanya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu Liu Bingqi ini. Adapun divisi Bingqinya, ini juga pertama kalinya aku mendengar tentang mereka. Jadi, seharusnya tidak ada dendam di antara kita, kata Chu Feng. Liu Bingqi, orang yang melukai anggota divisi Bingqi kamu adalah aku. Ini tidak terkait dengan divisi Asura. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, datanglah padaku. Tetapi jangan berteriak dan bertengkar di divisi Asura kami. Tepat pada saat ini,
Seorang pria berdiri keluar dari anggota divisi Asura. Kultivasi pria ini tidak lemah, karena dia sebenarnya adalah peringkat 4 Martial King. Kultivasi semacam ini dapat dianggap sebagai keberadaan teratas, bahkan di divisi Asura saat ini. Paling tidak, kultivasinya yang sebenarnya lebih tinggi daripada Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, tidak hanya pria ini melangkah maju, ia bahkan terbang ke langit. Pada akhirnya, dia berdiri di depan Liu Bingqi itu. Saudara senior Wang Wei, saudara laki-laki Fang, apakah kamu semua tahu siapa orang ini? Tanya Chu Feng. Meskipun formasi spiritual pemeriksaan telah dibuat olehnya, tapi dia telah memberikan tugas khusus untuk merekrut anggota baru kepada Wang Wei dan juga Fang Tuohai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.